Udah jangan cuci tangan sama sembilan. Mas, mas, dari air mas nanti pas muka. Sama kita ikan. Di sini siapa? Warga-warga sini terendam. Karena nggak ada salon dan pembuangannya. Bisa ada. Karena masih ada katanya mau di Berapa ini? Berapa rumah yang kena? Kalau ini gedung. Saya kurang tahu jelas. Semuanya ini warga. Isarini. Kurang lebih ini 3 juta. Lewat masjid. Terus nggak sengketa tahu jalan marga seperti apa? Terawih dengan kalian, warga sini. Dengan tadi Pak pengaruhnya pernah dibentuk nenggon parkir bawah bapak kita sama mereka sampai uang nggak tahu udah warga saya udah sampai bawa parang gimana bro kalau bisa solusinya gitu jangan oke ya seperti itu kebetulan saya ketua RW ketemu bapak ada salaman waktu itu nah ini kita minta solusinya gitu karena menjadi PR kami cukup berat ini di sana berapa 300-an belum ini tadi Pak Wakil. Oh, ya. Jadi apa yang luar gerigi itu masih apa? Rumah warga nih. Dengar informasi ada rumah pada PR. Jadi alamat yang itu. Alamatan aja yang mulai. RT RW itu enggak ada. Dari situ dulu bang. Apa? Kesini sekalian. Meter ini yang dibayar baru. Kesini ya? Bukan Auri. Jadi dulu itu yang itu biar dibangun di damgar. Yang pertama rangkaian kesini pak. Sisanya ada, iya, itu 870 meter. Jadi yang dibayar baru berapa ini ya? 70 meter. Berarti masih 1000 meter. Saya akan menyaksikan lah pak. Siap. Kita ke gorong-gorong. Kita jalan dulu biar gorong. Kasih jalan, Pak. Untuk di kampung kita. Gak bisa itu baliknya. Nanti aja kembali kota. Masih ada ke bapak. Ini awas dulu.
keliling di kakek gua. Anak-anak aja, anak-anak.
dari mana-mana, Pak. Harusnya anak-anak lah yang ibunya aja. Iya. Harusnya ibunya nggak usah, anak-anak aja. Sengketanya nanti AU dengan apa keluarga
mendorong pihak AU atau selesaikan. Enggak usah saya. Bisa, kenapa enggak bisa? Bisa. Ngomong yang enggak pegang aja sekarang masih bisa bisa ke rumah sakit. Ini akan dimulai lagi Maret, mulai di apa? Diberikan lagi. Ya biasa lah, 1-2 rumah sakit yang masih muncul. Kamu silahkan coba. Bapak, ada sanksinya? Ya silahkan, kalau mau nyoba-nyoba nolak. Pak Jokowi soal... Ada, udah. Pak Jokowi, kerjasama kami juga sudah. Warga Bantaran Kali belum dapat sosialisasi, Pak? Apa? Warga Bantaran Kali Ciliwung. Nanti pelan-pelan lah, karena ini kan masih dalam proses agar nanti bahasanya sama. Lurah bahasanya sama, camat bahasanya sama, wali kota bahasanya sama, gubernur turun juga bahasanya sama. Ada target nggak? Hah? Nanti mungkin awal-awal Maret baru. Awal Maret? Ya, awal-awal Maret baru menyelesaikan sisi atau... Udah, di depan Pak, takut deh.